Assalamualaikum. Saya akan memperkenalkan bedak saripoaji. Nah, ini satu dus ya. Nah, kita lihat. Nah, ini bedak saripoaji terdiri tahun 1927. Isinya 50 kantong. Terus di belakangnya ada keterangan. Nah, bedak saripoaji ini semacam bedak tradisional ya. Ini bisa untuk pakai masker juga ya. Di sini khasiatnya banyak sekali. Bisa untuk kulit wajah yang bintik merah, jerawat, noda wajah. Di sini kegunaannya, cara pakainya ya, 2-3 butir saja campur dengan air putih, lalu dilulurkan pada wajah sebagai masker. Dipakainya bagusnya sih malam hari ya, sebelum tidur. Nah, kita buka ya. Isinya 50 pak ya. Nah, kita lihat satu. Nah, ini satu pak ya. Ya, tuh. Ini keterangan sama kegunaan dan cara pakai ada di sini ya. Nah, boleh pesan ya, klik link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.